Lahan kosong di kawasan Tabat Kalsa, Palangkaraya, Senin siang terbakar. Walaupun kobaran api tidak terlampau besar, namun karena kebakaran terjadi di beberapa titik, menyulitkan petugas untuk memadamkannya. Karena air di parit sekitar lokasi kebakaran mengering, petugas terpaksa menggunakan sumur bor air milik warga sekitar untuk sumber air. Jauhnya sebagian titik api dari sumur bor membuat selang pemadam kebakaran tidak mampu mendekati titik api. Upaya pemadaman dilakukan secara manual dengan memukul api menggunakan ranting pohon. Kita di sini tadi karena dapat laporan dari patroli di Dinas Kehutanan, jadi kita langsung diarahkan untuk merapat di sini. Lokasi terbakar hari ini kita berada di Tabat Kalsa sebelum tanah Punya Muhammadiyah, proses pemadaman kita terkendala sumber air di parit sekitar sudah tidak ada airnya. Kita menggunakan sumur bor warga karena hari menjelang malam dan titik api semakin jauh dari sumber air, upaya pemadaman untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa pagi dengan menambah jumlah personel tim Damkar. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Dede Septajaya melaporkan.